Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para penuntut ilmu, para jamaah, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat duduk di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka kita thalabul ilmi. Demikian juga kita salat ataupun intidhar baina salati wa salat, yaitu menunggu salat di antara salat, dan insyaallah diberi pahala sebagai pahala salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dari waktu yang kita miliki walaupun waktunya singkat, adalah akan berbicara tentang ta'zimu sunnah wa wujubu ta'zimi sunnah wa khataru al-ihtihza bi sunnah wa kadzalika fihi bayan mauqifus salaf liman yastahzi aw yukhalifu bisunnah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah, atau hukum mengagungkan sunnah dan bahayanya, atau hukum dan bahaya orang-orang yang memperolok-olokkan sunnah dan orang-orang yang membantah sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas saya ingin menjelaskan dulu yang dimaksud dengan sunnah dalam bahasan kita sekarang, bukan definisi yang sempit, bukan berarti sempit keliru di sini. Tetapi memang para ulama mendefinisikan sunnah terkadang berbeda-beda tergantung bahasan yang sedang dibahas oleh mereka. Sunnah dalam bahasan kita bukan sesuatu yang tidak wajib. Tetapi yang dimaksud dengan sunnah dalam bahasan kita hari ini, kullu ma ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam akidatan wa ibadatan wa muamalatan wa siyasatan wa akhlak, yani wa akhlaqa. Yang dimaksud dengan sunnah dalam bahasan kita malam hari ini adalah setiap yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa pembahasan berkaitan dengan akidah atau cara beribadah atau cara bermuamalah atau cara bersiasah yaitu politik, atau yang berkaitan dengan akhlak. Fasunnatu hiya hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan sunnah dalam bahasan kita malam hari ini adalah petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin atau takririn, itu setiap yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa
ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berkaitan dengan perbuatan-perbuatan beliau atau persetujuan-persetujuan beliau, itu dinamakan dengan sunnah. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama thabata min hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu faqala fa innahu man ya'is minkum fa sayarah tilafan katsira fa alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bidah wa inna kullal bid'atin dhalalah wa inna kullal dhalalatin finnar. Barang siapa yang hidup setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan sunnahku, yang dimaksud dengan petunjukku, dengan jalanku, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Nabi SAW, yaitu Islam, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang dimaksud dengan sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa ta'dhimus sunnah wajibun likulli muslimin wa muslimah. Mengagungkan sunnah adalah wajib bagi setiap mukmin. Memuliakan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Mengagungkan sunnah Nabi sallam adalah wajib bagi setiap mukmin muslim. Ta'zimu sunnah. Dan kewajiban mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas dalil-dalil yang sangat agung. Kenapa kita diwajibkan untuk mengagungkan sunnah dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaidahnya sebagai berikut. Kaidah yang pertama, inna hadza din yanbani wa kadzalika al-iman wal Islam yanbani ala ta'dhimi sya'airillah. Karena dinul Islam, iman Islam dan agama ini dibangun di atas kaidah yang sangat agung, yaitu ta'dhim sya'airil Islam. Dibangun di atas kaidah mengagungkan syiar-syiar Islam. Yang memiliki makna, siapa orang yang tidak mengagungkan syiar Islam, maka imannya adalah cacat, imannya adalah fasid, imannya adalah rusak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, urul imani al-hubbu fillahi wal-bugdu fillah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita satu kaidah yang sangat agung, hadis yang sangat mulia, bahwa beliau menjelaskan kepada kita al-iman, urul iman, simpul iman. Jadi simpul iman atau dinamakan dengan ikatan iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menyatakan kaidah yang sangat agung, bahwa simpul iman mesti dia mencintai setiap apa yang dicintai Allah, mencintai Allah dan mencintai setiap yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Paman yagbabu mayuhibuhullahu ta'ala
faqad naqaba imanahu. Maka barang siapa yang membenci apa yang dicintai Allah, maka berarti ia telah merusak imannya. Bagikan orang yang memintal sebuah benang, lalu dia menarik satu persatu atau mencabutinya satu persatu. Dan ini adalah kaidah Islam. Allah menjelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 32. Allah menjelaskan kepada kita, wa dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa inna min taqwal qulub. Dalam ayat ini menunjukkan hakikatu taqwa, hakikatul iman, ala ta'dimi sya'airil Islam. Hakikat takwa, hakikat iman adalah dibangun di atas pengagungan syiar-syiar Islam, di atas pengagungan syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang mengolok-olok atau memperolokkan salah satu bagian dari syiar Islam, dari syariat Islam, maka dia telah merusak keimanannya dan telah mencacati keimanannya dan telah mencacati tauhidnya. Karena Islam dibangun di atas pengagungan syiar-syiar Islam. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa telah datang di dalam Al-Quran tentang dalil-dalil wajibnya kita mengagungkan sunnah. Dan datangnya dalil dalam Al-Quran tentang wajibnya kita mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari beberapa metode Quran. Jadi bagaimana Al-Quran mewajibkan kita mengikuti sunnah? Bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita wajibnya kita komitmen kepada sunnah? Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam, bagaimana Al-Quran membimbing kita, mengajari kita bagaimana mengagungkan sunnah dan wajibnya mengagungkan sunnah? Maka Quran datang dengan beberapa metode, datang dengan beberapa hujjah, datang dengan beberapa argumentasi. Redaksi yang pertama, yang merupakan redaksi Quran, berupa perintah mengikuti sunnah, berupa perintah melaksanakan sunnah. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpin kamu. Kalau terjadi perselisihan di antara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Maka redaksi yang pertama dari redaksi Al-Quran berupa perintah. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan sebelumnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah telah menyebutkan tidak kurang di dalam Al-Quran perintah mentaati Allah dan Rasulnya itu disebutkan dalam 40 ayat di tempat yang berbeda. Jadi disebutkan dengan berulang-ulang dalam Al-Quran tidak kurang dari 40 ayat. Ini adalah
Redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua adalah berupa larangan dari Allah Ta'ala untuk menyelisihinya. Jadi kita dilarang untuk menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dilarang untuk menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ayat Allah berfirman, وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ini berupa larangan. Ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 63, larangan. Ayat-ayat populer sebenarnya. Maka nali mu'minin wala mu'minah idza qada Allah wa rasulu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Jadi berupa larangan kita menyelisihi Nabi sallallahu Ini redaksi yang kedua. Jadi larangan menyelisihinya. Redaksi yang ketiga berupa kabar gembira dari Allah bagi siapa yang mengikuti sunnahnya, bagi siapa yang mengikuti syariatnya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan dijadikan orang-orang yang mengikutimu, mereka akan tinggi dan senantiasa menang di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Jadi senantiasa akan dimuliakan di dunia ataupun nanti yaumul kiamat. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi Hasan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Fa ulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi diberikan kabar gembira, siapa yang mengikuti sunnahnya, siapa yang mengikuti syariat Nabi SAW akan berbahagia, selamat. Ya. Redaksi yang keempat berupa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang menyelisihinya, bagi setiap orang yang berpaling darinya. Jadi berpaling dan menyelisih syariat yang dibawa oleh Nabi SAW diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah dalam dua ayat yang berbeda di awal dengan di akhir. Innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu ulaika fil adhallin. Innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang membantah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dihinakan. Ulaika fil adhallin. Artinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sebelumnya, kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Mereka akan dihinakan, mereka akan dibinasakan sebagaimana kaum-kaum sebelum mereka dibinasakan. Bagaimana kaum Nabi Nuh yang menentang Nabi Nuh dibinasakan. Bagaimana kaum Nabi Musa yang menentang Nabi Musa dibinasakan. Bagaimana kaum Nabi Ibrahim yang menentang Nabi Ibrahim dibinasakan. Bagaimana kaum Lut yang menentang Nabi Lut alaihissalam dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah taala membinasakan Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan setiap orang yang menentang Rasulnya dibinasakan. Ini redaksi yang keempat. Saya akan sebutkan lima saja.
Redaksi yang kelima, setidaknya Al-Quran menyebutkan apa? Penapian iman. Seolah-olah Allah meniadakan hakikat iman. Bisa meniadakan dalam arti tidak sempurna. Bahkan mungkin bisa dikatakan sama sekali imannya tidak diakui. Lihatlah dalam 3 ayat. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Demi Rabbmu mereka tidak dianggap beriman sehingga mereka bertahkim kepadamu tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak didapatkan dalam hati mereka rasa sempit, rasa berat dengan apa yang engkau tetapkan, tetapi mereka istislam. Jadi lihat dalam surah An-Nisa ini, itu ayat 64-nya Allah menafikan seolah-olah iman bagi orang yang tidak berhukum dengan syariat, dengan sunnah Nabi SAW. Dalam surah An-Nisa ayat 59 tadi apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila terjadi perselisihan di antara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya kalau kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Dalam ayat ini menunjukkan ciri iman yang benar, ciri iman yang diakui manakala orang itu berhukum dengan hukum Allah dan berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan dinafikan imannya. Ayat yang ketiga, ayat yang tadi, itu surah Al-Ahzab ayat 36. Lihat di sini, maka nali mu'minin wala mu'mina idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya, bukan karakter mukmin laki-laki dan bukan karakter mukmin perempuan, dan tidak menunjukkan mukmin yang sejati manakala Allah menentukan satu perkara dan Rasulullah SAW menentukan satu perkara, menetapkan satu perkara, lalu orang itu mengambil yang lain, memilih yang lain, memilih cara yang lain, memilih hukum yang lain. Tidak mungkin bagi mukmin yang hak. Maka dalam 3 ayat ini seolah-olah Allah menafikan iman, meniadakan iman bagi orang yang tidak berhukum dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma berkurang imannya atau sama sekali imannya hilang. Sebagaimana penjelasan para ulama. Ayat-ayat ini dan redaksi-redaksi dalam ayat Al-Quran ini sebagai dalil wajibnya setiap mukmin berhukum dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ta'zimu sunnah, adalah bagian hakikat iman kepada Allah dan hakikat iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya iman ini memiliki kesatuan satu dengan yang lain, walaupun ada tafsilnya. Kalau antum ditanya rukun iman ada berapa, bisa saja dikatakan rukun iman adalah satu gitu. Karena 5 rukun berikutnya adalah konsekuensi iman kepada Allah. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada qada dan qadar adalah bagian beriman kepada Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
bahwa mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti adalah mengagungkan Allah. Dan mengagungkan sunnah Rasulullah SAW adalah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna pengagungan seorang hamba kepada Allah sehingga ia mengagungkan Rasulnya. Dan tidak sempurna dan tidak benar pengagungan orang kepada nabinya sehingga ia mengagungkan sunnahnya. Jadi kalau orang itu mengklaim cinta kepada Allah, maka dia wajib cinta kepada Rasul. Dan tidak benar orang itu mengklaim cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga ia cinta kepada syariatnya. Dan ini hakikat yang tidak diterpisahkan. Hakikat yang tidak boleh dipisahkan antara orang mengklaim cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasul, antara taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Maka dengan itulah turun ayat yang dinamakan ayatul imtihan, ayat yang dinamakan dengan ayat ujian. Allah berfirman apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ayat yang sangat agung ini, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, kepada setiap pengklaiman manusia yang mengatakan beriman kepada Allah wajib beriman kepada Rasul. Yang mengatakan cinta kepada Allah wajib cinta kepada Rasul. Yang mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, wajib mengagungkan syariatnya dan wajib mengamalkan syariatnya. Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha," kalau kamu cinta kepada Allah, maka katakanlah kepada mereka, "Ikutilah aku. Laksanakanlah syariatku. Ikutilah sunnahku, ikutilah syariatku, ikutilah petunjukku." Hal ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala konsekuensi yang tidak terpisahkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama ya. Bahwa setiap mukmin wajib mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan poin-poin yang tadi disebutkan itu. Nah, setelah kita tahu kewajiban kita mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap mukmin tidak boleh istihza, mengolok-olok sunnah, menyepelekan sunnah, menghinakan sunnah. Sebab Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un." Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olokan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada alasan, tidak ada udur, sungguh kalian kafir. Lalu bagaimana surah istihza bisunnati Rasul? Lalu bagaimana bentuk-bentuk nyata seseorang itu menghinakan sunnah? Dan bagaimana dia memperolok-olokkan sunnah? Para ulama mengatakan al-istihza nau'an. Istihza itu ada dua macam katanya. Sharihun wa ghairu sharih. Ada istihza yang jelas, yaitu dengan bentuk ucapan. Di antaranya
Adapun istihza ghairus sharih, istihza yang tidak sharih, para ulama mengatakan bil harokat, seperti dengan gerakan. Kalau orang disebutkan sunnah hadis, lalu dia menjulurkan lidahnya, atau dia memalingkan wajahnya, apaan tuh banyak, atau dia menjulurkan lidahnya menunjukkan menyepelekan, maka ini adalah istihza. Dan kedua-duanya min nawaqidil iman, dan kedua-duanya termasuk bagian yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu saya ingin menjelaskan sekilas di sini dalam waktu yang singkat ini, gimana sih bentuk-bentuk memperolokkan sunnah. Salah satu bentuk memperolok-olokkan sunnah seperti kaum liberal hari ini, yang mereka mengatakan bahwa sebagian sunnah ini adalah untuk bangsa Arab. Jadi sunnah ini untuk bangsa Arab. Bahkan mungkin hari ini ada istilah baru, walaupun saya tidak membenarkan istilah ini. Oh, ini sunnah Wahabi umpamanya, Islamnya Wahabi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah termasuk memperolok-olokkan Islam dan memperolok-olokkan sunnah. Karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat alam semesta. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah buruknya lisan orang yang mengatakan ada sunnah untuk bangsa Arab, ada Islam Arab, atau ada Islam Wahabi. Karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sedikit dulunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini, kalau ada orang mengatakan jenggot dan memanjangkan jenggot ini adalah sunnahnya Arab, kalau ada orang mengatakan kalau merapatkan sholat itu sholatnya Arab, kalau sholatnya Nusantara tidak perlu rapi, itu sholatnya agama Wahabi umumnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia telah memperolok-olokkan sunnah, dan dia telah menghinakan sunnah, menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satu sunnah yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu kaum. Karena Allah telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jeda dulu untuk sholat isya. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jeda dulu untuk sholat isya, dan insyaallah kita akan melanjutnya kembali setelah sholat isya. Sunnah atau secara umum adalah din yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap dan menyebutkan bahwa syariah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk bangsa Arab semata. Seperti mereka mengatakan, umpamanya memanjangkan jenggot ini adalah sunnahnya Arab, atau wanita memakai tutup aurat, berjilbab, atau mungkin kita membahasakan yang mudah, bercadar, menutup wajahnya, ini Islam ala Arab. Atau merapihkan saf ketika sholat, ini adalah sholat ala Arab. Bahkan mungkin ada yang lebih ekstrim, dengan tuduhan-tuduhan yang keji, dengan mengatakan ini adalah sholatnya Wahabi umpamanya, dan semisalnya. Bahkan ada seorang tokoh yang mengatakan lebih baik
sholat bersama iblis atau syaitan ketimbang harus sholat merapatkan saf. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah untuk seluruh manusia di alam muka bumi ini. Karena syariat Rasulullah SAW adalah dinamakan alamiah syumuliyah. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah umum untuk alam semesta. Bukan untuk satu kaum, bukan untuk satu golongan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kewajiban kita merapatkan saf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusawwuna shufufakum aw liyukhlifanallahu baina qulubikum." Kalian silakan pilih dua pilihan, katanya. Ima kalian merapatkan saf kalian dalam sholat, atau Allah akan mengadab kalian, menghukum kalian dengan menyebabkan kalian bercerai-berai wajahnya, itijahnya, dengan sebab tidak merapatkan saf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Anas, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha." Hendaklah kalian merapatkan saf kalian dan saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Hadis-hadisnya mutawatir, ya, mutawatir maknawi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan satu syariat untuk satu kaum, untuk bangsa Arab semata, dan ini adalah keliru. Dan ini adalah termasuk istihza, memperolok-olokkan sunnah. Wahada akrobila kufrin, dan ini semua dekat kepada bentuk kekufuran. Ini surah. Dan di antara bentuk istihza bisunnah, salah satunya mereka mengatakan hadihi sunnah la tuwafiqu ma'az-zaman. Sebagian orang yang mengatakan bahwa sunnah hari ini sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Sunnah-sunnah ini tidak relevan lagi dengan keadaan hari ini. Maka sunnah-sunnah ini untuk zaman dulu saja. Ketika Nabi SAW itu berada dulu dan mendakwahkan Islam ini, adapun hari ini sudah tidak relevan lagi. Seperti umpamanya tentang pembagian waris. Mereka mengatakan dulu ketika wanita itu lemah, ketika wanita itu tidak pada kerja, kalau sekarang wanita udah pada kuat, ada yang berkuasa, ada yang menjadi anggota DPR, ada yang menjadi direktur, maka tidak relevan lagi pembagian laki-laki dua, wanita satu. Tidak relevan. Maka ini pun termasuk istihza, memperolok-olokkan sunnah dan menghinakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengatakan bahwa sunnah tidak relevan untuk hari ini. Jadi tidak pantas untuk hari ini. Nah, ini adalah bagian surah istihza bisunnah. Bentuk menghinakan sunnah dan menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk istihza bisunnah, bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi SAW sudah tidak membawa berkah hari ini. Bahkan mereka menganggap, ada yang mengatakan bahwa sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW ini membuat konflik. Jadi mereka mengatakan membuat konflik.
Maka mereka mengatakan sekarang perlu wawasan baru tentang Islam. Perlu Islam ini dipadukan dengan budaya. Sebab Islam yang asli itu bawa konflik. Mereka mengatakan lihatlah konflik yang ada di Timur Tengah. Maka perlu kepada wawasan baru tentang Islam. Mereka mengatakan perlu gaya baru tentang Islam, perlu bentuk lain tentang Islam. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis dan ijma ulama mengatakan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya falayadhillu wala yashqa. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat-ayat ini menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Thaha, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan ditimpakan rasa takut dan tidak akan ditimpakan rasa sedih. Ini dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Thaha, tidak akan sesat dan tidak akan ditimpakan azab bagi siapa yang mengikuti dinul Islam, syariat Islam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, maka Allah akan memberikan dua bagian dari rahmatnya. Dan Allah Ta'ala akan memberikan cahaya yang dengan cahaya itu kalian bisa berjalan di atas kegelapan. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan siapa yang mengikuti Rasulnya, siapa yang mengikuti sunnahnya, maka akan diberikan rahmat. Diberikan dua bagian rahmat, berupa diluaskan tentang dunianya, dimudahkan tentang dunianya, dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mengatakan kalau kita komitmen kepada Islam yang asli, ini akan terjadi konflik, ini malapetaka, ini akan bikin konflik, maka perlu kepada Islam yang baru, perlu kepada penataan baru tentang Islam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh telah menghina Islam dan telah menghina sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah telah mengatakan tadi, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Ini bentuk istihza bi sunnah yang hukumnya adalah haram berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah dan ijma. Dan ini salah satu bentuk-bentuknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan contoh yang terakhir dalam kesempatan yang berbahagia ini, istihza bisunnah termasuk adalah istihza dengan orang yang melakukannya. Orang yang mengamalkan sunnah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira selama saya mempelajari sejarah Islam Indonesia, maaf, tidak ada orang yang memperolokkan tentang jenggot kecuali dulu itu PKI. Sebab ada debat yang disebutkan, dikisahkan oleh para ahli sejarah, tokoh-tokoh Islam. Ya. Di antaranya apa? Debatnya Agus Salim dengan seorang tokoh PKI berkaitan dengan jenggot. Jadi dulu debat tentang jenggot PKI dengan Islam. Sekarang yang memperolok-olokkan jenggot adalah orang yang mengaku Islam, bahkan dikatakan tokoh Islam. Maka ini musibah besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu saya baca sejarah bahwa kisah, dan para tokoh Islam mengkisahkan bagaimana
salah seorang tokoh Islam yaitu Abu Salim, kemudian Allah Hastaqra Aminoto berbicara tentang itu. Makan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu orang makan dengan tangan, dan yang memperolok-olokkan makan dengan tangan dan menjilat apa? Menjilat jari-jari setelah makan adalah orang kafir. Karena dikisahkan bahwa salah seorang tokoh Islam di antaranya adalah Muhammad Nasir, kemudian Abu Salim, Cokro Aminoto dikisahkan ketika mereka kumpul dengan orang-orang kafir. Dikisahkan mereka di PBB katanya. Lalu mereka makan dengan tangan dan menjilati apa? Sedangkan mereka orang-orang kafir dengan sendok. Mereka mengatakan, "Oh, makan dengan tangan jijik," katanya. Maka dijawab dengan, walaupun jawabannya jawaban santai, dia mengatakan, "Coba kalian pikir, mana lebih bersih?" katanya. Bersih apa? Coba lihat, sendok berapa ribu orang yang pakai, tangan saya cuma saya sendiri yang pakai. Jadi bersih siapa? Ini lihat ya, para ulama dulu. Jadi sunnah itu tidak ada yang memperolok-olokkan dulu kecuali orang kafir. Kalau sekarang umat Islam sendiri yang tidak paham tentang Islam, yang tidak tahu tentang Islam. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah seorang yang wudu di tempat cuci tangan itu ya. Lalu dia mencuci kakinya. Maka dimarahi oleh orang, "Kamu enggak sopan. Masa kaki dicuci di sini?" Maka dia berkata, "Kalau kamu suka sholat?" "Tidak," katanya. "Lalu kamu mencuci apa di tempat itu?" "Mencuci muka." "Kamu mencuci muka cuma sekali," katanya, "sehari. Kalau saya kaki 5 kali. Jadi bersih siapa? Muka kamu atau kaki saya?" Jadi orang yang sholat hatta kakinya bersih daripada muka orang yang tidak suka sholat. Lihatlah para ulama ta'zim sunnah, dan bagaimana mereka mempertahankan tentang din itu, hatta dengan bahasa-bahasa yang celotehan, bahasa-bahasa yang singkatnya, bahasa-bahasa yang sederhana. Lihat para ulama dulu. Nah sekarang yang memperolokkan Islam siapa? Umat Islam sendiri, bahkan tokoh Islam, atau yang ditokohkan oleh sebagian umat Islam yang tidak paham Islam. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh-contoh. Yang terakhir dari bahasan ini, saya akan memberikan contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran dan hukuman kepada setiap orang yang menghinakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat hukuman bagi siapa orang yang menghinakan sunnah. Saya akan berikan contoh 4 ya. Yang pertama, dalam hadis Salamata Ibnul Aqwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salamah Ibnul Aqwa mengatakan, "Ana rajulan akala inda Rasulullah SAW bishimalihi." Ada orang yang makan dengan tangan kiri di depan Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Kul biyaminik," "Wahai pulan, makan dengan tangan kananmu." Ya karena sunnahnya makan dengan tangan kanan, sedangkan makan dengan tangan kiri adalah sunnahnya iblis laknatullah. "Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalih." Karena iblis laknatullah makan dan minum dengan tangan kiri. "Faqala hadarajul la astati'u," "Saya tidak bisa," "saya tidak mampu makan dengan tangan kanan." Seolah mengatakan, apa sih bedanya kanan dengan kiri? Faqala Rasulullah SAW, "Lastata'ta ma mana'ahu ilal kibar fama rafa ila fih." Maka Nabi SAW mengatakan, "Semoga Allah tidak memberikan kemampuan kepadamu, dan tidaklah engkau mengatakan kalimat yang tadi kecuali karena kesombonganmu." Lalu tiba-tiba tangannya itu tidak bergerak, kaku, dan tidak bisa mengantarkan minuman ke mulutnya, diikob oleh Allah Ta'ala. Jadi ukubah akan turun kepada kita, dan ukubah akan turun kepada bangsa ini dan rakyat ini
jika para pemimpinnya, jika rakyatnya menghinakan sunnah, bahkan apalagi apabila yang dikatakan tokoh-tokohnya menghinakan sunnah, maka tidak mungkin. Walaupun kita mendatangkan ahli ekonomi, ahli pertanian, bahkan seandainya dikatakan negara ini oleh orang, tongkat pun jadi tanaman, tidak akan berkah bangsa ini. Dan tidak ada berkah bangsa ini, negara ini, jika kita itu menghinakan sunnah. Kenapa? Nabi SAW memberikan contoh tentang orang yang menghinakan makan dengan tangan kanan di Uqubah. Yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah SAW, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu thalatha marratin fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, lihatlah hadis ini. Kalau kamu bangun dari tidur, maka jangan langsung memasukkan kedua tanganmu ke bezana. Cuci dulu 3 kali, karena kamu tidak tahu di mana tidur tangan kamu. Adabnya. Lalu tiba-tiba ada orang berkata, "Saya tahu di mana tangan saya." Katanya, "Buat apa cuci? Saya tahu kok tidur tangan saya di mana. Saya tahu tangan saya tidak pegang apa-apa." Seolah-olah dia mengatakan begitu. Panama, lalu dia tidur. Fa asbaha faqad adkhala yadahu ila duburihi. Maka dia tidur dan telah masuk tangannya ke duburnya. Jadi tangannya berada di duburnya. Diikob oleh Allah taala. Dihukum oleh Allah taala, dan sangat cepat hukuman Allah taala kepada orang yang menghinakan sunnah. Kisah yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan tentang larangan kalau udah mendengar azan dan kita berada di masjid, tidak boleh keluar kecuali kalau ada butuh. Rasulullah SAW mengatakan, "La yakhruju ba'dan nida'i minal masjid ila munafiq ila rajulun akhrajatu hajatun wa huwa yuridu raj'ah." Tidak ada orang yang keluar dari masjid setelah azan kecuali dia adalah orang munafik. Kecuali orang yang keluar karena butuh untuk qadha hajat atau yang lainnya, dan dia ingin ke masjid lagi. Tiba-tiba ada orang yang sengaja, "Saya akan keluar." Fa kharaja. Fa raqiba rahilatahu, lalu dia menunggangi kendaraannya. Fasaqata min rahilatihi wa mata. Lalu dia terjatuh dari kendaraannya dan dia mati di Uqubah, karena dia menyengaja, "Saya akan keluar," katanya, "saya ingin menyelisih sunnah." Lalu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat terakhir, qala Rasulullah SAW, "Idza ghaba ahadukum min ahlihi fala yatruku babaha fil lail." Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kamu meninggalkan istrinya, maka janganlah ia mengetuk pintunya pada waktu malam ketika istrinya sedang tertidur lelap. Ya, karena tentunya akan menggambarkan sesuatu yang tidak indah ketika kita masuk. Maka ada seseorang mengatakan, "Demi Allah, aku akan mendatangi istriku di waktu malam." Jadi dia akan membantah hadis ini. Dan dia membantah hadis ini, "Demi Allah, saya akan mendatangi istri saya waktu malam." Ya. Maka dia datang, lalu dia mendapatkan istrinya sedang berzina. Jadi dihukum. Maka dalam 4 hadis ini, dan dalam 4 kisah, sungguhnya banyak sekali kisah. Tapi berhubung waktu yang kita miliki sebatas ini, maka mengkisahkan kepada kita sebuah ibroh yang sangat agung, sebuah pelajaran yang sangat agung, bahwa manakala seorang itu menghinakan, mengolok-olok sunnah, menyepelekannya, maka ukubah Allah akan menimpa kepada kita. Dan menunjukkan begitu cepatnya ukubah,
hukuman. Bahkan kita pun tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada para sahabat dalam perang Uhud. Ketika sebagian orang yang 50 orang yang diperintahkan untuk menjaga Jabarumat, yaitu sebuah bukit ataupun gunung, yang di situ para sahabat disuruh untuk tetap jaga dan menyerang musuh dari bukit itu. Lalu sebelum ada instruksi untuk meninggalkan mereka pergi, maka Allah Ta'ala memberikan pelajaran dengan kekalahan dalam perang Uhud. Dan kisah ini kisah yang sangat besar bagi kita. Tetapi bukan untuk menyebutkan kekurangan sahabat, tidak, sebab itu adalah kisah yang sangat agung bagi kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kejadian itu untuk menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam pembahasan malam hari ini memberikan satu pelajaran yang sangat agung tentang wajibnya kita mengagungkan sunnah, haramnya kita menghinakan sunnah, mengolok-olok sunnah, dan bahayanya bagi siapa saja yang memperolokkan sunnah, selain bahaya tentang kekufuran yang akan menimpa kepadanya, maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka kehinaan, kekalahan, azab disebabkan menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan akhiri dengan satu pertanyaan saja di sini terkait dengan wajibnya mengagungkan sunnah. Bagaimana dengan kami yang modal ilmu agamanya tentunya tidak bisa mengamalkan semua sunnah? Apakah kami berdosa? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ini mungkin jawabannya ya luas kalau dikatakan tidak bisa mengamalkan sunnah. Berdosa atau tidak? Nah, tadi saya katakan bahwa kalau sunnah itu hukumnya wajib, maka berdosa bagi siapa saja yang tidak mengamalkan kewajiban itu. Bagi yang mampu tentunya, apabila kewajiban itu disyaratkan syarat tertentu. Tapi jika sunnah itu hukumnya mustahab, dalam arti sunnah seperti tahiyatul masjid, sholat malam, puasa sunnah, sholat rawatib, dan yang lainnya, maka siapa yang tidak melakukannya tetapi dia mengimaninya dan mengagungkannya, maka tidak berdosa. Tetapi tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meninggalkan sunnah tentunya akan mengurangi kesempurnaan imannya. Dan barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak wajib atau yang dinamakan dengan mustahab atau sunnah dalam istilah para fuqaha, maka akan semakin sempurna apa? Imannya. Jadi akan semakin sempurna apa? Imannya. Jadi berkaitan dengan dosa tidak mengamalkan sunnah, yaitu ada perinciannya. Kalau sunnah dalam arti yang wajib seperti sunnah, sunnah dalam arti syariat Nabi SAW seperti sholat lima waktu, seperti puasa Ramadan, kemudian zakat bagi yang punya harta, ibadah haji bagi yang mampu, maka ini wajib dilakukan oleh kita. Siapa yang tidak melakukannya maka berdosa. Tapi apabila yang dimaksud dengan sunnah di sini dalam kata-kata syariat yang tidak wajib, dalam istilah para ulama dinamakan istilah mustahab, atau sunnah dalam istilah para fuqaha sunnah yang tidak wajib, maka sebagaimana kaidah usulnya, mayusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi, yaitu yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya, maka tidak berdosa baginya jika meninggalkan sebuah apa? Sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah kajian kita di malam yang berbahagia ini tentang bagaimana kewajiban kita mengagungkan sunnah, bagaimana kita kewajiban ta'zimu sunnah, dan bahayanya bagi siapa saja orang yang menghinakan sunnah, yang merendahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.